Di video kali ini, kita masih cobain Manting. Tetapi, kali ini di deck Dark Hawk. Manting di sini punya sinergi yang bagus dengan Zabu. Jadi, kita bisa turunin Manting satu giliran lebih awal. Ataupun bisa di akhir bersamaan dengan kartu yang lain. Untuk cara mainnya sendiri, di awal kita bisa turunin Kok, Zabu, Rock Slide, Iron Lad, dan di akhirnya bebas, tergantung situasi. Bisa nge-counter lawan, ataupun cukup mainin power aja. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita ke videonya. Yaudah, kita Manting dulu di kiri. Gak masalah kan aku kasih dia Dark Hawk. Dark Hawk-nya bakal jadi cuma 4 power tuh. Oke, itu Venom bisa Shang-Chi. Dia yang refill duluan ya. Tapi aku harus ngelakuin ini nih. Ini bakal di reset. Dan ini Shang-Chi. Kalau dia Elliot, dia cuma bisa menangin satu lokasi tuh. Wah, di Zola. Oh no. Oh no. Tergantung Wolverine dan X23 nya kemana nih. Tapi seenggaknya tengah aku pasti menang sih. Kiri apa tuh? Kalau dead bisa kena Shang-Chi. Oke, kanannya kalah. Oke. Oke, The Hood. Ada kemungkinan deck Jang nih. Aku langsung turunin Lucas di tengah deh. Kalaupun kena rogu, bisa aku rogu balik. Oh, Karnes. Di deck Jang nggak ada target yang bagus kan buat Shadow King. Jadi langsung turunin aja. Aku mau dapet buff dari Muir nih. Kita Iron Lad. Oke, Manting. Tapi ada kemungkinan dia juga bisa bawa Lucas ya. Dan itu nggak bagus tuh buat aku. Manting di tengah, dia bakal gacha nih. Kalau dia mau ngerogu. Dan aku palingan di akhir bakal mainin rogu juga. Blue Marvel. Aku ambil aja deh. Ini nih. Dia harus gacha nih. Gacha 3 kartu. Oke, dia Suren. Ah, Mobius ya. Tapi aku juga nggak ada Zabu sih. Jadi nggak perlu lah aku rogu. Kita taruh Rock Slide dulu.
Astaga, dikasih wave. Tapi untung ya, wave-nya di turn 3. Jadi aku masih bisa mainin kartu nih. Oke, kita taruh Menting dulu di tengah. Apa nih bagusnya? Dahok palingan. Atau aku mau Rogu sama Luke saja. Biar Rock Slide aku nggak minus nih. Tapi Dahok aja deh. Dahok kiri. Oh nggak. Dahok kanan. Oke, itu kalau dia nggak pindahin Vision, bisa tuh aku sangki. Tapi dia bakal pindahin nggak ya? Harusnya pindahin sih. Dia pindahin ke kanan, abis itu mainin kartu baru nih palingan. Kita coba gini. Oke, Visionnya dipindah, dua kartu dipindah tuh. Oke, lihat kiri. Kanannya aku unggul, tengahnya juga aku unggul. X23 ya. Dia main destroy nih. Oke, ada rock slide, kita langsung turunin. Lumayan tuh, udah 3 batu masuk ke deck. Iron Lad bagus nih. Bisa kena Zabu, Dahok, Menting atau enggak Dr. Doom. Yang jelek cuman Rogu. Oke. Okay. Itu Venom bisa aku sangki tuh. Atau enggak aku Shadow King. Jadi Dr. Doom, tapi hancur ya Doombot-nya. Sayang banget. Oke, turn 5. Bisa langsung aku Shadow King sih sekarang. Tapi nanti aja, aku mau turunin dua ini dulu. Oh, apa tuh? Dan Killmonger ya. Oke. Berarti kita Shadow King kanan aja nih. Bagus tuh Shadow King kanan. Shang-Chi juga bisa sih buat menangin kanan. Oke, kita Shang-Chi aja dan Sentinel nih di kiri. Oke, di AB aku bisa nih isi. Kok dulu, abis itu Luke Cage. Nowhere ya. Zabu dulu deh. Zabu. Atau Zabu di tengah aja ya. Soalnya nowhere nih. Aku mau mainin Rock Slide di kiri aja. Oke, kita Zabu dulu di tengah. Morbius deck discard nih. Dia taruh Morbiusnya di... Astaga, Warship. Oke, tapi aku punya Dahoknya. Kita mainin Rock Slide. Morbius dia udah hilang. Berarti yang jadi masalah masih Dracula nih.
Oh, kristal. Atau jangan-jangan ini Hela lagi. Kalau Hela, aku mau refill duluan. Jadi langsung turunin aja nih Dakau. Oke, Invisible Woman kayaknya emang Hela nih. Menting, oke, menting bagus. Dua kartu dia bakal kena minus nih, sedangkan aku cuma satu. Oke, dan tinggal Elliot. Dia surat. Daily Bugle, oke, dia mainin Thanos nih. Oh, Thanos dan Elsa ya. Oke, Rock Slide. Rock Slide di kanan, habis itu... Oh, oke. Soul Stone gak masalah, aku punya Look Kids nih. Dakauk, bisa sih aku langsung turunin Dakauk. Atau mau ini dulu, Look Kids. Langsung Dakauk deh. Dakauk di kanan. Oke, bagus banget tuh. Dia taruh Cosmo di kanan. Jadi Dakauk udah aman tuh. Kita Iron Lad. Batunya nggak perlu. Iron Lad kalau jadi Rogue bagus. Kalau jadi kalau jadi Zabu agak kurang ya, tapi lumayan lah. Menting juga bagus tuh. Jadi Rogue, oke, ambil Soul Stone-nya berarti. Vision ya. Vision kalau dipindahin ke kanan pun gak cukup tuh. Dan Vision juga bisa aku sangci nih. Berarti kita mainin dua ini aja. Kalaupun seandainya dia pindahin Vision ke tengah dan mainin Elliot di sini, dia bakal jadi 3 2 1 4 7 power. Iya kan? Aku masih cukup nih. Thanos, oke. Okay. Dia langsung turunin ya Time Stone-nya. Kayaknya aku langsung turunin Dakauk aja deh. Dakauk di kiri lumayan tuh. Apa tuh? Jadi Dino. Wah, jadi Dino, oke. Kita bisa ambil pakai Rogu. Tapi nanti aja aku mau Iron Lad dan Kok dulu. Ah, di Cosmo dong. Udah nggak bisa tuh aku ambil. Triskelion. Oh, ada Dino juga. Oke, menting lumayan. Dino di kanan 21 ya. Apakah bisa aku kejar? Ini tanganku bakal 6 di akhir. 6, 12, 15 15, 27 nih. Atau Dino tengah aja. Dino tengah aja deh. Oke, dia Dino kiri.
aku bisa antara Shang-Chi atau enggak Rogu nih. Tapi kalau dia Elliot, kalah aku. Please, jangan ada Elliot di antara kita. Astaga. Elliot di mana-mana. Wah, dua armor dong. Ini Shang-Chi kayaknya nggak bakal kepakai deh. Vibranium main, tapi aku belum ada Dahawk nih. Kita Iron Lad di kiri dulu. Jadi kok dong. Sedihnya. Langsung dua ini deh. Ada Cosmo soalnya di tengah. Nggak bisa tuh. Wah, tangan aku nggak bagus ya. Apa ini? Udah turn 5 tapi gini tangannya. Apakah aku Rogu aja di sini? Palingan ambil Power Stone. Atau aku setarain aja Shang-Chi di tengah. Setarain aja deh. Oke. Ini bisa sih aku coba Rogu. Tapi gacha tuh. Ada 3 kartu ongoing soalnya di sini. Kita coba. Kita tes gacha, semoga beruntung. Vibraniumnya di kanan aja. Come on, Rogu. Dino Rogu. Dino Rogu. Oke. Menang selisih nggak aku? Iya. Walaupun tanganku cuma 2 nih kartunya. Baiklah, untuk video kali ini sampai di sini dulu aja. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya.